Wal ami yafrahu bil khawdi fil ilmi. Ya. Dan orang awam senang ia dengan memasuki, mendalami dalam ilmu. Ini syaitan yukhailu ilaihi annaka minal ulama. Karena syaitan membayangkan kepadanya bahwa sungguh kamu daripada ulama, wa ahlul fadli, wa ahlil fadli, dan ahli kelebihan. Wala yazalu yuhabibu ilaihi, dan senantiasa menyintai ia syaitan kepada yang urang yang hana ilmu galak ri bahas-bahas ilmu. Malah urang yang terbatas ilmu kadang-kadang merasa rogu urang ahli ilmu. Na ilmu bio tentang merasa ro kamalib. Pulau na urang cum jaro. Ya kan? Ya. Bepik ka bibit ya. Nyan urang cum jaro hana geturi urang. Urang geuday cum ya geturi rao ketiganya. Ya kan? Hai urang cum jaro ka mambang banggali ro cum. Hai una curupan banggali. Hai tingat masa jema yang pertik. Pertemi yang mengatik buk belah kita cerita. Lalu tak buk-buk cerita. Minit adana hanya mengatik dia. Ya kan? Dia kata hijau biru belah kita nak banggali yang memang tu tu. Tak curupan. Itu kau pucuk. Duduk banggali. Ya, dari depu ni ya kan? Kerana kebuk belah kita ni yang macam ni kan? Menanti orang anak ilmu ni ingin tampil seakan-akan alim. Yang tiga lah ayah mana. Malah kadang-kadang tiga dupur lah nak dupur. Tapi tetap tampil nak ila. Nak ila ni. Gebut hana, sapu hana, besuk ridah. Mentah ya ahli ila. Bayu baca doa, bayu acor ridah-ridah. Peduh you. Bukan rata. Tapi tetap galak di penampilan. Ini memang CEO oleh syaitan yang. Malah orang-orang yang terbatas ilmu merasa diri punya il. Ibayangkan roh ke ahli ilmu yang kamu form ke jarang. Tinggal bahas tu. Padahal hanam form habis sisat. Roh sisat, gop-gop sisat. Dai bergalak oleh syaitan kenal. Hatta takallama fil ilmi bima huwa kufrun. Sehingga berbicara ia tentang ilmu dengan sesuatu yang membuat jadi kafir. Bak pencarang-carang roh bahas tentang pengetahuan ka terjebak di dalam tubit dari iman mutat. Bahas ilmu. Kusapa urang bahas ilmu yang hanalah. Hanalah ya. Nyola kejadian orang. Dipaksakan orang membahas pengetahuan yang hana kemampuan. Dalami. Ada yang hak jika bahas li orang yang ahli ilmu. Ya bahas lagi ya. Yang perteh lagi orang yang cara hak jika. Ombaknya gemelangu li orang yang ahli melangu. Geyak melangu li orang yang hana mampu melangu. Lam ke. Menanti dalam ilmu. Itu yang orang lagi kadaro aju. Lah ilmu lagi haba urung tuha aju. Jak abalaku tubuh. Pajuh balaku atra. Ya pinggang balaku hijak. Ya menang kan? Jadi lagi naro. Sebab penampilan tak tadi. Betul. Alam lali ilmu. Betul. Lagi naro ya jumtau. Baik dapat-dapat haro tu. Gimana? Saya pun haraya menyuruh salah-salah batal bahas ke kafe. Tak ada kau orang mudawa. Nya Allah Ta'ala puya ter langit, puyu, puya. Kata tak mengtanya mudawa kena. Enggak? Menyuruh tak pun betul-betul yata yang salah. Kerja kafe. Urung putupat pitan. Nya bahaya kita nya buat YouTube menyuhana gurek. Dengar jutan tak turi, dah sihat, dah hana, kata dengar je mendum. Saya baca ayat, betul je mendum. Nyai berah, Nabi berah. Padahal tak jih berah.
lain yang maksud dari pegahin Nabi. Yang kehino yang pegah mala syaikhala pas syaitanu syaikho. Orang yang hana gure yang membimbing maka syaitan je kego. Igiring le syaitan neo. Maka harus na gure. Benar tetap dalam gure. Oh tadi nge jiwa medianya. Tetapi harus sesuai dengan arahan gu. Gure nyo hanje nyo je. Ini nung puna tak pak. Pulam nyo lewe nyo bahaya. Ai pegah habai na. Kan pun dah tahu je tak mengenal. Urung pungo pijet. Baik pat datori dia pun datori tahu dengnya. Maka dalam tanya ahlus sunnah wal jamaah kepegat silsilah gure berjelah gure yang empat gure bumi sambung truk kedih barasulum jelah silsilah di jadi roh gemetutu sesuatu yang je ke kafe wahwa la yadri padahal dia tidak mengerti tidak tahu. Hana tadi pun kajik ke kafe gara-gara tak bahas tentang ketauhidan. Kayak bahai tauhid itu yang hana puak gede. Haji yang tu oh meratib. Kamaripah nyom maripah haji. Bumang mentem. Kena lebut itu biat dari Islam tanpa merah, tanpa merasa. Wa kullu kabiratin yartakibuhal ami fahya aslamu lahu min ayyatakallama fil ilmi la siyaman fima yata'allaku billahi wa sifati. Dan setiap dosa besar yang dilakukan akannya oleh orang awam maka dianya lebih selamat baginya daripada bahwa berbicara tentang ilmu lebih-lebih pada barang-barang yang berkaitan dengan Allah dan sifatnya Allah. Ya bahas tentang hal-hal yang sulit tentang ketauhidan dan tentang sifat-sifat Allah manteng lebih berbahaya ketimbang gepubut dosa-dosa besar. Berat bahaya. Oh, gepubut dosa raya. Memang bahaya. Tapi lebih bahaya, dia bahai tentang ilmu. Ilmu Allah maksudnya. Apalagi yang menyangkut dengan tauhid. Juga kafe, hana terata. Salah akidah. Juga su'ul khatimah. Gara-gara salah akidah. Maka baik cerang-cerang rawa kena. Pulau na urang hina kage medawa. Yang tatuk gede, tajak me gede bak gure jumanteng dalam kepo tu. Putunyo baik mumang di rawa dina. Pulau urangnyo na aliran sesat na macam-macam. Yang mandum dengar. Roh tayak dengar atanya tayak bahas. Apa apabila tanya hana hana layak untuk daya bahasa tanya nyanti saat ini anda si kurung-kurung gada himan tu syak tu nyonya betul itu ini maka bayang kerja le urung-urungnya kadang-kadang urung Islam juga aliran ateis aliran urung hana mu Tuhan yang gara-gara ya dalami ilmu tapi hansip ilmu agama. Agak urung hana tu melangu, agak melangu nyalam. Jadi jo harus sesuai dengan ukuran kemampuan. Menyuana miat nyan bek tabi lincah ke di. Namanya balai tak sulung lincah ke urung. Ke urung macun hanjir di. Rumah kanan payah perlu miat. Hanjir paksa harus sesuai.